Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya toh, kali awake dhewe apa jenenge arep budal persiapan guys, iki ape budal ning keluarga Ngawise, mari ngono sesuk lagi ning Kertosono. Iki OTW-ne ning Ngawi dhisik ya toh. Engko bengi awake dhewe nginep ning Ngawi karena mbae nyoblos ning omah, mak parti nyoblos ning Tlogo Tuwung, aku ning Ngancar, Mas Ajis ning Kertosono. Mas lanya apa? Orang daftar dhisik to sampean dadi ben nyoblose dadi siji ning omah. Soale awake dhewe gak mudeng, guys. Dadi gak enek konfirmasi, gak enek sing ngandani pola ya dhewe gak Jawa. Lah critane wi ketika enek wong apa jenenge nage listrik gone dhisik kuwi moro to dolan ning omah. Kuwi ya RT to. Oh, ya kuwi Pak RT, pokok karo apa yang nage listrik lah. Terus lo karo Pak Amang, pas Pak Amang ning kene ditekoki. Mas nganu apa jeneng iki jek iso nyoblos ngono. Apa yo gak iso Mas nganu Pak terakhir kudune daftare tanggal 7 wingi terakhir jane iso ning tanggal 7 wingi terakhir. Lah wis gak mudeng dadi yo nggo pembelajaran guys yo. Dadi makane iki kok dhewe nyoblose dhewe-dhewe. Dadi buat teman-teman jangan sampai golput nyoblos sesuai keyakinan nganu hati masing-masing seperti itu ya guys. Tapi nanti piye maksudnya kertas ini tuh mana sing tahu kan gue ngawi ala nganu dia biasa ngono ae mang plastik abang biasa we gak popo kok kan banyu mas iki toh heh kowe ngawi ya heh maksud dikene ngono gak popo kowe kan gene tutup ya ide ya ya wis gue gak popo nggih bener-bener keges ki nggawa oleh-oleh tahu kanggo keluarga Ngawi. Dadi sing ning Kertosono dhewe nggawa jeneng keluarga Ngawi nggawa guys tahu bakso. Ki adhe ket mau yo nganu guys golek kucing yo geng temu kucing sing ucul. Pok kucinge sing paling bulit ketika dicul niki RG guys. Setiap dicul niki langsung mider pokoknya. Wes mbuh nanti digoleki yang-yangan ra nemokno. Urung mulih ket mau digoleki hubung-hubungan nang sekomet ki urung enek ngetok. Pak mangan tikus mong. Bar mangan tikus mong lho. Tapi orang mangan tikus lah dhek iki Pak anggere ucul ki ngono kuwi. Ngopiorne wong. Dadi mangane tikus napa dhek? Dadi tak goleki mengguri-mengguri karo aci juga nemokno lho dhek. Enggak dhek, tapi kok yo ora nyapo-nyapo lah dhek. Kuwi dadi mangane tikus sing anu guys, mangane tikus sing ning jaba. Maksudnya tikus wong jaba, gak tikus ning jero omah. Dadi mangan tikus ning jaba di luar rumah. Mbah nemu ning ndi dhek gak mudeng aku. Dhek anggere ucul sing ngono kuwi. Jerine Mbah Suki mung nggure ana. Mengguri omah digoleki nyatane yo ora enak. Ngopi orne wong kok. Positok kuwi. Sing bagian sing bag RG lho Mas Teh. Angger ucul paling deblek pokok. Langsung keliling deh gerilya. Dadi tentarane tangga-tangga mbo. Tentara tikus e tangga-tangga. Wong mari iki wong dhek iki Mas yo di steril wi wong kadang yo ijek gatel iki guys. Ijek dekem-dekem ijek nganu ngono kuwi lho ceramono ijek. Kemencus ngono lho. Ijek kepengin ceramono. Padahal harus di steril jadi muka-muka kok balik guys. Amin. Ya dewe bingung guys waktunya mepet juga wis ya amin ini budala dia diloloni ya rodok sore wisan ini mengus digoleki tapi ya rene urung temu tapi mesti biasanya langsung balik dewe deh anane sampean kadang komen mas kucengnya kok gak dikeluarkan mas kucengnya kasihan gak dikeluarkan ya segini lho nek dikeluarkan ini niki meng jawane aja selak dicul nih ben ngancani apa izin ini paimen ini meng jawane lah dek ora roh nek lawang guri kuwi bukaan ngono gak ngerti ajis sebule 12 dandang langsung metu jadi saran-saranin sampean ya apa langsung kon ngombe ini dan sing diombe ini ora enek nyawane mbah mblayang ning muga-muga
gak nyapo-nyapo gawet iku ki nek munteng. Soale mangane ki kayak separuh dikose iki. Wis mulaine kok ngguri teko separuh ngono kuwi. Lah sing dipangani wisan. Ngene. Meresahkan Mas, meresahkan pikiran dari kepikiran apa yang metu. RT enggak ngelembek enggak teman kucing kusit mut golek iya iya ngampok nomor RT ki berarti sehat guys soalnya nedek mentem kudunya wis ket mau iki cek waras sok cek melayu-melayu kok eh mulia wiki wiki kok sign talent turut-turut kone gila apa. Hei, Dul. Engke engko dicekel ngono ya blusuk rono rek. Kae apa? Duh, ya ta mlebu. Tetep pecah bodong kok kuwi kok. Neng sor gladak kek, Bu. Lah nggih, mesti ngono sitok tok iki lho, Bu. Angger uculno yap-yapan santalan ngono kuwi. Iki apa Mbah blusuk neng sor gladak iki mbah golek usose kono bombo kok. Dadi kono dhewe wis bene. Wis bene, guys. Piye meneh? Anggur mati. Kok kok mati ya ora lah. Dek nek mendem ki kudune wis ket mau monteng. Wong sehat seger buker cenenelan kok. Kono adem bene kono. Soale ning sop dadak kene kan adem to, guys. Susume udan-udanan. Tarki, Pak. Ben lawang guri dibuka ae, ora mulih-mulih dhewe. Dek mulai-mulai dewe tapi guys neng yang ngono kuwi sekali ucul ki yap-yapan suwi ngono kuwi lho. Nggih Bu monggo. Oke guys, berarti sehat RK guys. Rapi piye? Guys ki paketane sing beli di Indonesia nanti di diambil sama Pak kurir. Ngono Mas. Enak mintul ning kono berkutak ria ben tambah cantik. Piye? Mas Bima. Nggih, mesti nek gak diampiri Mas Bima, aku tak kene ngetokno, Pak. Nggih. Tekan pas BE ke arah rene wis. Jam 11 mau lewat iki. Ah, wis. Sopo Bima? Matur suwun yo guys sing wis tumbas-tumbas. Matur suwun sangat. Oke guys, ini kita mau berangkat budal dulu ya. Budal selamat, mulai selamat. Oke, Mae. Gak kutek kan. Iki apa to Mak Hina to? Hina. Hina dadi kalal. Halal 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 halal. Merka apa Rani? Rani guys tulisane lah yo halal. Kanggo ibu-ibu. Dadah kita berangkat. Dadah. Gitu. Saya budal sik, Dek. Oke, besti. Kasih, Mak. Hati-hati nang dalan aja ngebut engko nak nang jalan tol hati-hati. Siap-siap. Lah aku ning awis kok. Lanceng gini. Nggih, lanceng gini. Hati-hati ya. Nggih. Hati-hati lho, Mas. Nggih, hati-hati. Siap. Bobi. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya salam neng wong omah desa dicek budal perjalanan cus. Oke dadah Pak. Berangkat dulu dadah. Kita di selamat menyoblos 10 bulan. 10 bulan. Ya, siap. Pak Mindo menangis, guys. Karena dia mengusung-usungnya akeh, guys. Gue nih kelamas tuh gue kelambinnya oke neng kan neng koper paling mikirnya pirang eke tahun gue aku malah aku tunggu main nangis aku malah gue juga soalnya kan kulino guyon guys yeah. Maksudnya aku karo main ini kulino pasang-pasang kulino guyonan maksudnya guys Mak nangis. Insya Allah, guys yang ngeri. Bismillah. Just. Kabar okay, guys. Amin.
Cuma ya kuya dhewe mau sak durung gudel wis nyiap-nyiap nyiapno kabeh Mas Teh. Perlengkapan. Dapur, pangan ning omah. Enak lah guys, beres, wis cukup. Minyak-minyak. Minyak makan. Kok ana sumpama enak piye-piye nek kan mesti kabar-kabar lewat. Iya, DC. DC. Selamat demi mencoblos. Jadi kita jauh-jauh ke sini demi mencoblos. Jadi jangan golput guys. Jangan golput teman. Mungkin sing di wis di luar negeri apa ning luar ya, Jawa ada nyoblos. Di luar pasti merantau di Indonesia paling yo gak mulai cuma yo wis cara mana wis ngurus di kono. Asli niki apa dhewe iki iso cuma kan ada gak Jawa. Wis telat lah ngurus kene sing andani ra mudeng. Ya seperti itu teman-teman ya. Kita apa sini lanjut dulu. Yes, pokoknya muga-muga selamat lancar pemilunya damai lancar pokoknya dan mendapatkan pemimpin yang apa tegas ya, dan kepemimpinannya jos. Terutama kebijakan-kebijakan yang UMKM seperti kita ini ki, terus para pejuang devisa sing podo terus yo sing kerja ning Indonesia, karyawan-karyawan, semoga petani-petani kabeh pokoknya semua semoga kedepannya lebih nelayan ya, terus pokoknya semuanya lah semuanya ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita yang ngono guys ya mari yang ngono kesenengane adik iki guyon intine guyonan ya pokoknya juga selamat kabeh sehat kabeh wah terasa kesemen enggak di mana-mana kok ngawi oke dan ke buka astagfirullahaladzim jam 8 guys jebule sing nyuci sapa kuwi mong barangnya mesti lagi mengi ceritanya ini gue mono tukang cuci mobil ini gak enak karena bos dia iki dileleng sampai jam 8 dia kan kosong orangnya sembah demit lho kosong kaya ngono sana sebab gak dinggo tapi kira di tuh kotro gotu wong guys iki kudu di umbah nih nenggone nenggone ngono kuih soalnya kok gak apa jenis gak resik ngisor-ngisornya soalnya beledak-tak dan ini piye ya sing duwe bareng kendang dipateni ngono soalnya iki gak ningune ningune Google Map gak dipateni dadi terbuka cek kosong sampai jam 8 ngono sampai sabuku pengamane tak buka lah tak kira ya wis arep teko. Alhamdulillah guys iki mau kita wis sampai rumah awi, cuman aku ya wis mari opo jenenge marani Gania, cuman kan gak di video karena posisi lagi ning TPS karena Mas Eko kan jadi petugas ning gone pencoblosan sesuk gitu guys. Jadi memang ning kono ya ngobrol-ngobrol terus ketemu opo jenenge kanca lawas bareng guys sing biasane dhisik ngejaki aku metu sing tak critakno anaknya Pak RT jenenge Banu. Mas nganu Omacis masih di kamar mandi. Nganu apa? Kencing. Ketemu ning kono guys, Mang. Banu terus yo ngobrol-ngobrol ning kono, Mang. Guys, terus ketemu meneh kan ning kono kan manggone kan ning gone Mas Hendro. Mas Hendro kuwi adalah adike buke, guys. Kami tuwa. Piye? Ya konten nerusne konten tadi. Eh gini ya guys, gimang ngono gini. Kamu kelas berapa saiki? TKB. Wes arep nganu, wes naik lagi. Iya. Ki nganu guys cerdasnya di atas rata-rata. Bu Interar lagi untuk yang belum tahu ya, ini ke nganunya di atas rata-rata guys. Ya Mas Hendro itu adalah orang pertama kali yang mencarikan aku pekerjaan di ya. Lah nganu latihan ngevlog. Enggak, pokoknya ngomong-ngomong sendiri toh. Lah kok iso ngomong-ngomong sendiri? Iya. Aku sekarang wis agak kurusan, Lin. Aku lo diet. Aku
berat badanku lho wis turun 20 kilo. Aku lo diet. Kene mbuli aku, guys. Jadi Mas Hendro itu adalah adik Ibu E, dan itu beliaunya adalah orang yang mencarikan aku pekerjaan waktu baru lulus sekolah, teman-teman. Jadi baru lulus terus akhirnya kan bingung mau kerja di mana. Banyak jutaan yang nonton. Iya toh. Iya. Tak percaya. Jadi akhirnya dulu pernah mau kerja di Uni Sedap nggak jadi, terus akhirnya sama beliau dikasih jembatan untuk bekerja itu di pabrik Sritek Sukoharjo, teman-teman. Karena waktu itu saya di Spinning 7 Sritek 2. Waktu itu manajernya namanya Pak Sulis, itu teman SMA-nya beliau, orang Ngawi sini. Tapi sekarang Pak Sulis itu wis pindah, guys. Pindah ning Subang. Mungkin karena kaya biasa, guys, karena wong dhuwur kan. Dadi golek apa bayaran sing luwih gedhe kan dulu kan beliau manajer juga sarjana, guys. Jadi kemampuannya memang luar biasa sekarang ning Subang kono. Omari. Ya. Omong kan tanya Omari itu namanya apa toh? Daily vlog. Oh. Jadi konten keseharian. Dulu itu ada nonton itu ya. Aku ya. Tanya Omari, Bia. Temanku. Masa iya? Tapi aku enggak tahu namanya kontennya. Ya kenal. Ibadah terus tempatnya diserapi karo Bu, guys. Sarung. Gimana sket mau, guys, tekone. Ada wis nang omahmu ngobrol-ngobrol supri. Buka aja nu BA. Apa? Minta nomor. Nomor apa? Anu gayamu. Gayamu TV-anan bareng bayani. Boleh nulis anu apa ini gak di spasi. Oh, nggih. Pak. Pak. Oke. Mang ngomong ayah. Piye? Mang ngomong ayah. Ngomong ayah piye? Gak apa-apa. Oke, ngomong piye? Ngomong ayah. Gak ngomong apa-apa. Iya, iya, iya. Ikut dibelikan Om Ajis 2. Oke, guys, ini kita di ruang tengah. Oke, Gania turun yang kono ki enek kasur, guys, neng kene do. Tapi aku milih turun yang isor karena apa? Adem karena ki hewane sumuk ya kaya. Sumuk banget guys hewane. Kita turun yang ngene. Sejuk, adem. Bantalnya apa? Ya iki ketika bantal karo buke tapi aku milih langsung bantalan kasur ae. Besok ikut. Masa? Iya. Lu emang wis ngomong makasih rong karo Mas Is. Makasih. Iya, yeah, isen-isen. Mau. Kaya ni isen-isen nek kene kuleki. Just guys, persiapan. Jadi salting guys sampai lali ra ngomong terima kasih. Salting enek Om Ajis. Gania salting. Iya malu-malu enek Om Ajis. Iya. Kayak ini malu-malu. Enek Om Ajis malu-malu. Apa kasih tahu apa? Dulu
Iya. Ada Mbak Kepa yang tengah itu lah yang lagi itu. Tahu itu? Yang mana lupa? Aku itu pakai nenek aku ya. Terus kan aku pentingkan batu. Batunya Mbak Erda dan Mbak Naya. Terus gimana? Soalnya Mbak Septi kemang masuk malam guys kemang, tapi terus ketemu terus ngobrol. Terus abis itu ada yang anak sama Mas Aziz. Sing siapa? Septi. Siapa? Mbakku yang tinggi tengah itu. Yang mana? Sing namanya siapa? Oh, Mari gak tau sih. Lagi sing mana? Terus lewat tak? Masih gak ngerti. Sing namanya siapa? Erda naik Mbak Konyil. Iya. Yeah. Salting sama Om Ajis. Kandani yuk. Ketampanan Om Ajis mengguncang dunia. Oke guys, gimana aku wis mari ke TPS to. Alhamdulillah surate iki nganu guys, nek modele kalau di sini tuh kalau orangnya hadir baru surate dikasihkan. Kalau zaman dulu kan meskipun orangnya enggak ada surat datang. Kalau sekarang itu enggak, kalau katakanlah orang enggak ada ya. Orang enggak ada ya surate enggak dikasih untuk mencoblos gitu. Gimana sentok. Ki nek niki gak tak duduh nih guys. Gitu ya, sepok podo kok ngini jenengan. Oke, jangan lupa besok pencoblosan jangan golput ya, tentukan pilihan panjenengan sesuai hati manah nurani panjenengan semuanya. Pokoknya dhewe sing wong biasa ngene iki, masyarakat biasa, demokrasi nyoblos ya nyoblos, sing penting adalah kerja. Nek awake dhewe gak kerja, siapapun pemimpinnya kita harus tetap kerja, tapi seenggaknya kita memilih pemimpin yang terbaik menurute kita. Ngono ya guys ya, sesuai hati masing-masing, boleh pilihan beda, boleh, yang penting aja pecoan, aja satron ya gitu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan ngono. Jadi untuk Mbak Ebarang sing nganu apa ibang mes online ngene mohon maaf ya guys ya. Yo Mas Ajis guys sing di DM tindaknya pengemis online, hidupmu juga pengemis online, waduh kacau. Ya saya omong-omong Mbak, pokoknya sampai sehat, panjang umur, murah rezeki lan semuanya lah ya. Dadi wis ceromono terayu urip ning sosial media iki. Katakanlah sego jangan lah ngono-ngono kuwi. Penting ae dhewe terus maju dan maju. Oke. Selamat untuk mencoblos besok. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi ketemu lagi. Ini kita nanti kita upload siang. Ya teman-teman, nanti malamnya kita upload pencoblosan. Iya. Tapi pagi nanti jalan-jalan. Kemana? Tak gendong kemana-mana Mbak Surip. Yo nih guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.